السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نقول بالله التوفيق. pada malam ini insyaallah kita sambung bacaan kitab Zadul Ba'ad fi hadi ghairil khair fi hadi khairil ibad. Dan kita masih lagi di jilid yang kelima pada muka surat 374 ya. 374 berkenaan dengan ubat-ubatan alami ni. Yang ke-23 huruf. Yang ke-23 ni huruf ataupun dia kata kres ataupun seledri air, salat. Salat lah. Bukan salah. Batang sedri tu. Batang sedri. Ini kita seledri air. Batang sedri tu lah. Kan? Ataupun huruf. Dia kata kalau footnote bawah tu, sejenis tumbuhan rumput yang langsung dimakan pohonnya. Disebut dalam bahasa Arab, biji ar-rasyad. Habur rasyad. Dimakan untuk memproduksi air liur. Berkhasiat melawan angin dan memperkuat kekuatan seks. Dia kata. Ini batang sadri tu, seledri air. Boleh Google tulis kres ke seledri air ke, dia akan keluarlah dia punya image dia. Okey, di sini Abu Hanifah Ad-Dinawari menyatakan huruf adalah sejenis biji yang digunakan sebagai ubat. Kita boleh Google ataupun kalau kita buka Shopee ya, ada jual. Tulis kres seed. Kres seed, biji kres tu kan, dia akan keluar apa nama dia punya itulah image dia, ataupun dijual dengan harga beberapa ringgit. Jadi saya dah cuba buka Shopee, saya tulis kres seed tu, mana dia keluar. Dijual. Okay? Sini maknanya kalau kita tengok ya. Di situ saya dah cuba buka tadi dalam Shopee dijual. Ha, rupanya. Cuba tengok kalau siapa ada handphone boleh buka sekarang, tulis press. Ya. Sip, boleh lah. Okay, press, tulis press ya. Dia akan keluar dia punya image lah, dijual. Okay. Saya dah cari tadi, dah jumpa. Tak, ataupun okay, tengok lagi. Sejenis dengan seledri darat yang diberitakan oleh Nabi SAW, tanaman ini disebut sebagai huruf. Sebahagian kalangan awam menyebutkan biji rasyad dalam bahasa Arab lah. Namanya adalah sifa ataupun as-sufa ataupun huruf. Saya tegaskan di sini, kata Ibn Qayyim rahimahullah, dia kata hadis yang diisyaratkan di situ adalah hadis Abu Ubaidah dan yang lainnya daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi SAW sabdanya, dua makanan yang mengandungi kesembuhan, ya, perasan yang ni perahan lah, perahan pohon yang pahit, yakni cactus. Saya Google tadi dalam bahasa Arab dia panggil di sini, dia kata dalam bahasa Arab lah. Tengok sini dia kata okey, kita boleh Google lah watercress itu, dia akan keluar daripada image dia. Kemudian dalam hadis dia kata madza fil fil murraini min asy-syifa'i, apa yang ada pada dua yang pahit
ya fil murraini min asy-syifa'i, daripada ubat. As-sabiru was-sufa'u. As-sabiru ni maknanya saya Google tadi, lidah buaya. Ya, lidah buaya ataupun kaktus. Dia akan, bila kita 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 Google as-sabiru ni, kalau dalam bahasa apa nama, dia panggil, oh, dia ni terjemahan dia. Saya tengok dalam bahasa Arab ya. Dalam bahasa Arab ni dia tulis as-sabiru. Kemudian saya tulis as-sabiru sad alif lam sad ba ra. Jadi maknanya sabar kan. Tapi kita boleh tulis perkataan selepasnya as-sabiru nabatun ke, supaya dia boleh detect. Perkataan sabir itu adalah jenis tumbuhan yang pahit. Dan dia akan keluar image lidah buaya dan kaktus. Dia keluar. Boleh, tuan-tuan boleh Google, perempuan boleh Google di situ, tulis as-sabir dalam bahasa Arab lah, kalau ada keyboard bahasa Arab. Okey. Ataupun as-sufa' ni, dia tulis ni sifat, tapi dalam bahasa Arab as-sufa'. As-sufa' ni maknanya kalau dalam dalam bahasa dia, bahasa alami dia, bahasa alam dia, bahasa Wikipedia, dia tulis Lepidium sativum. Boleh Google Lepidium, Lepidium sativum, dua perkataan lah. Lepidium sativum, boleh Google situ. Dia akan keluar bentuk apa nama pokok tu yang pahit tadi sebagai ubat. Saya dah cari dah tadi, dah tengok dah. Okay? Dia ni jadi yang pahit lah. Ni. Dia akan keluar je apa nama image gambar pokok tu. Dia dikeluar apa nama as-sufa' alladhi ja'a khabar. Okey. Kita boleh tulis di Shopee kalau nak tengok rupa dia lah. Biji selada. Terjemahan dia biji selada. Okey. Saya dah tengok tadi. Rupa betul dia. Dijual di Shopee rupanya. Kemudian kita boleh Google khasiat biji selada ni. Okey. Saya buka Shopee, saya tengok, nak tengok, nak tunjuk dia punya apa nama bentuk dia, rupa dia. Okey. Ini biji selada. Dia akan keluar dalam Shopee. Ya. Selada air bercandung pegagau. Okey. Dia keluar. Lebih darah Arab pun ada. Ini dia. Okey, tak apa, kita teruskan. Dalam bahasa Arab ni tadi, Ar-Rashad wa qala Abu Ubaidah as-sufa' huwa al-huruf. Okey. Tapi hadis ni hadis dhaif. Mada fil fil murraini min asy-syifa'i as-sabiru was-sufa'u. Apa yang ada pada dua benda yang pahit ini? Daripada ubatan, iaitu as-sabir lidah buaya ataupun kaktus, dan as-sufa' tadi. Riwayat Abu Daud dalam Marasil, hadis dhaif lah. Baik, kita tengok pula, dia kata di sini energinya dalam suhu panas dan kering pada tingkat ketiga. Okey. Sifatnya bisa menghangatkan dan memperlembut perut serta mengusir cacing dan kuman penyebab kebotakan. Orang yang rambut botak ni ada kuman menyebabkan rambut jadi botak tu. Bahkan juga mengempeskan radang liver, bengkak bengkak hati kan, dan limpa. Kemudian dia kata meningkatkan gairah seks, menghilangkan kudis bernanah dan impetigo. Impetigo ni dia tulis, kalau saya cari tadi, dia mana jangkitan pada kulit yang disebabkan oleh bakteria tertentu yang memasuki bahagian kulit yang rosak disebabkan digaru, kan?
biasanya berlaku pada bayi dan kanak-kanak lah. Kalau kita itu kalau kita, kita cari dalam istilah perkataan Indonesia kan, itu dia bagi tahu macam tu. Baik, kemudian inilah sederi air tadi. Kalau dijadikan pembalut dicampur dengan madu, bisa mengempiskan. Oh, kan? Dia kempis bengkak. Yang bengkak tadi kan jadi, jadi suruh lah. Bila dimasak bersama inai, akan bisa menghilangkan kotoran di dada. Mana masak, kita minum lah. Dengan inai. Oh, dua inai boleh minum ke? Boleh. Bila diminum, bisa berkhasiat melawan bisa ataupun racun. Racun serangga lah. Bisa serangga ataupun racun daripada serangga tu. Yang gigit tebuan ke, apa yang gigit kita kan. Penyengat ke apa ke yang gigit kita tadi. Kita minum, dia berkhasiat untuk lawan bisa tadi lah. Dan luka akibat gigitannya. Gigitan serangga bisa tadi lah. Baik. Kemudian bila dibakar dan asapnya dihembuskan, bisa mengusir serangga dan menjaga rambut agar tidak rontok. Ha, rambut tidak gugur lah ni. Bila dicampur dengan tepung gandum bersama cuka, lalu dibalutkan, berkhasiat mengobati irqun nasa, yang disikat sakit pinggang. Kan? Serta mengempiskan radang. Maksudnya dia, dia radang pada kulit kita kan. Yang bengkak tadi, dia kempiskan. Baik, bila digunakan untuk membalut, dicampur dengan air, bisa mematangkan bisul. Oh, bisul kita kan jadi bisul kan? Dia bengkak kan. Jadi dia sakit lah. Dia bila lambat masak tu, maknanya dia jadi sakit. Jadi cepat masak. Bila cepat masak, cepat matang, mana kita pecahkan dia, dia keluar nanah dan punah dia kan. Bisul tadi. Kemudian bisa menghilangkan pegal-pegal, yang ni ketegangan, keregangan di, di sekujur tubuh pada badan kita. Al-ujah ni, sengal-sengal tubuh kita kan. Dia boleh hilang lah. Kemudian dia menambah stamina. Ini pokok sadri air ni. Satu batang sadri tu. Menambah nafsu makan, berkhasiat mengatasi asma. Okay. Tak kira lah, tak kisah dia di sini. Al-huf tadi. berkhasiat mengatasi asma. Oh, penyakit asma kan. Sesak nafas dan kelainan limpa. Kemudian membersihkan paru-paru dan melancarkan buang air. Berkhasiat juga mengubati irqun nasa, yang sakit pinggang. Penyakit di belakang pinggul. Pinggul kita ni apa nama, di belakang inilah. Eh? Punggung kita tadi. Bisa juga mengeluarkan ampas tubuh, kotoran tubuh bila diminum atau disuntikkan ke tubuh, serta membersihkan dada dan paru-paru daripada dahak, ini kahak lah, dan cairan yang melekit, lengket kan. Itu daripada badan kita tadi. Bila diminum tepung, tepung ni serbuk lah, dia buat serbuk kan. Kira-kira 5 senduk dia kata, 5 sudu lah. Dicampur dengan air panas, bisa memudahkan buang air besar, mengusir angin, mengobati sejenis sembelit, yang usus berlipat dia kata, yang disebabkan hawa dingin. Bila ditumbuk dan diminum, berkhasiat mengatasi kusta katanya. Ini khasiat dia. Kalau dioleskan ke panu, panu ni panau lah. Panau yang warna putih tu kan. Setelah dicampur cuka, bisa menyembuhkannya. Berkhasiat juga mengatasi pusing-pusing, pening kan. Akibat hawa dingin atau pilek. Pilek ni maksudnya selsema. Maksudnya selsema. Kalau disangrai, disangrai orang kita kata disangai lah. Ya. Digoreng tanpa minyak dan diminum, bisa menghentikan menceret, cirit-cirit. Ya? Terutama sekali bila tanpa ditumbuk. Ha? Kerana sifatnya yang lengket ketika digoreng tanpa minyak. Kalau airnya digunakan untuk mencuci kepala, bisa membersihkannya daripada kotoran dan segala yang lengket, yang melekit lah. Galenius menegaskan energinya mirip dengan biji mustard. Oh, khasiat dia lah. Oleh sebab itu, biasa digunakan sebagai param kocok, yang ni minyak urut lah, sebagai mancur jamu untuk urut tadi kan. Mengubati sakit pinggang, sakit kepala,
dan segala penyakit yang berhajat kepada ubat penghangat. Ha, macam tu. Terkadang juga dicampurkan dalam ubat-ubatan yang digunakan untuk mengubati asma melalui sebuah cara popular, yakni realitas bahawa bahan ini memang mampu menghilangkan berbagai kotoran berat secara amat kuat sekali, seperti halnya biji mustard, kerana memang mirip dalam segala hal. Ini dia, ya, al-huruf ataupun sadri air tadi. Kemudian masuk pula yang ke-24, hulbah ataupun halba lah. Kita panggil halba, bahasa kita panggil halba. Bahasa kita panggil hulbah. Fenugreek. Diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa beliau menjenguk, ini menziarahi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu di Mekah. Ketika Sa'ad sakit kan. Beliau berkata, panggilkan tabib. Dipanggil Al-Harith bin Kaldah. Radhiyallahu anhu, dia ni seorang cerdik pandai daripada Taif, hidup di zaman jahiliah dan Islam. Ia rehlah menuju negeri Parsi dan mengambil ilmu kedoktoran daripada pakarnya di Parsi, di Iran. Al-Hafiz menuliskan biografinya dalam Al-Isabah, didukilkan oleh Ibn Abi Hatim bahawasanya belum sahih keislamannya. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih daripada Sa'ad, ia berkata, ketika aku sakit parah, Rasulullah menjengukku, lalu beliau meletakkan tangannya di atas dadaku hingga aku merasakan dinginnya sampai ke dalam hatiku. Kemudian beliau berkata, semuanya engkau lelaki yang sakit hatinya, datanglah Al-Harith bin Kaldah, saudara yang cerdik, sesungguhnya ia adalah seorang yang bisa mengobati. Ni tabib ni. Ya, yang ni Harith bin Kaldah memeriksa Sa'ad lalu berkata, tidak ada apa-apa, ambilkan saja fariqah. Fariqah ni halba lah. Yakni fenugreek dicampur kurma ajwa yang masak, lalu dimasak dan dibuat gulai. Yang dibuat macam sup gitu lah. Makanan itu pun segera dibuat dan diberikannya kepadanya hingga sembuh. Campur halba dengan kurma ajwa. Baik, energi hulbah bersifat panas pada tingkatan kedua dan kering pada tingkatan pertama. Bila digodok, direbuslah, direbus dengan air, bisa menghaluskan tenggorokan. Tenggorokan kita jadi jadi licin lah, dada dan perut. Bisa juga meredakan batuk dan radang tenggorokan. Direbus. Serta asma dan sesak nafas. Di samping juga menambah stamina, cucuk untuk mengusir angin, dahak dan ambien. Ambien ni buasir. Ini khasiat halba. Kita boleh rebus, kita minum dia. Bisa juga membantu keluarnya enzim yang terdapat pada usus, mengencirkan, yang mencairkan dahak lengket pada dada. Kan kita ada kehak kadang-kadang kan, dia telah keluar. Minum air halba rebus ni. Bisa juga mengatasi penyakit bronkus dan paru-paru. Bila diminum kira-kira 5 senduk, 5 sudu ataupun setimbang 5 dirham. Ada 5 dirham timbang dia. Dicampur dengan gula batu. Sebenarnya saya cari tadi bukan gula batu. Dia dipanggil bahasa Arab fuwah. Fuwah ni maknanya kalau cari dalam Google, cuba cari rubiah. Rubiah ni sejenis tumbuhan. Tadi saya Google, saya cari dalam dalam Shopee, kok ada bahan ini dijual, rupanya ada jual. Rubia. Ada rupa dia macam macam kayu manis. Saya ingat kayu manis, rupanya bukan pokok kayu manis. Ini kalau kita cari, kita buka Rubia tinctorum. Tinctorum, T I N C T O R U M. Okey, Google, tulis Wikipedia. Dia akan keluar dia punya image dia, pokok tadi. Dia macam, tengok macam pokok. Akar dia macam akar kayu manis. Tapi bukan kayu manis.
Ya ini kadang kupon yang macam ni. Ini dalam Shopee. Dijual. Okey. Rubia, kunifolia ataupun itu ya rubia. Tim Tarum. TINCTORUM. Okey. Ini adalah rupa dia dalam Shopee dijual. Nanti kita boleh Google dia punya khasiat dia lah. Harga dia di sini dijual kalau 3 gram harga dia berapa? RM15 setengah hingga RM108 setengah. Dijual. Ini rubia tinctorum ni. Ini di mana di diminum dengan hal dengan campur dengan akar tadi direbus. Bisa melancarkan haid. Bila dimasak dan digunakan mencuci rambut, bisa menggerintingkan rambut sekaligus menghilangkan ketumbe. Ketumbe ini ketuat ataupun itulah. Ni ke apa bukan ketuat ni ni kelemumur. Ketumbe ni kelimumur lah. Kan? Tu. Dua di kepala kan? Baik, tepung ni. Tepung ni serbuk ni lah. Bila dicampur dengan natron, natron ni soda bikarbonat lah. Kan? Dan cuka lalu dibalutkan. Bisa mengempiskan radang limpa. Bisa juga digunakan untuk berendam oleh seorang wanita. Bila terlebih dahulu direbus untuk mengatasi sakit rahim yang bengkak. Bengkak rahim. Kan direbus kan halba tadi kan dicampur dengan kita kata direbus halba tadi untuk perempuan tadi berendam duduk tu untuk mengatasi rahim yang bengkak. Baik, bila digunakan untuk mengkompres tumor kan barah tu berkhasiat mengobati dan mengempiskannya. Bila diminum airnya berkhasiat menghilangkan sakit perut kerana masuk angin. Bahkan bisa melicinkan usus. Ini halba tadi lah. Kalau disantap setelah direbus, dicampur kurma, madu dan buah tin, lalu langsung dikunyah dan ditelan. Mana kita rebus dulu. Kita rebus dulu halba tu. Lembut. Tercampur dengan kurma, dengan madu dan buah tin. Kita pun kunyah-kunyah telan. Bisa menghilangkan dahak lengket. Maksudnya kahak kita yang yang payah nak keluar tu kan. Sangkut suara kita. Di bahagian dada dan lambung perut lah. Dia akan keluarkan. Hilangkan. Bahkan bisa mengatasi batuk berpanjangan. Ini kita beritahu ke orang-orang yang batuk-batuk kuat ni kan. Campur. Dia rebus dulu. Halba tadi dicampur dengan kurma, madu dan buah tin. Berkhasiat mengatasi sakit pinggang dan melapangkan perut. Ini khasiat halba ni. Di rumah kita kan ada kan, kita masak kita buat halba kan. Bila dibalurkan di atas kuku-kuku yang retak, disapu lah. Atas kuku yang retak akan bisa memulihkannya. Minyaknya juga berkhasiat menghilangkan pecah-pecah pada kulit akibat hawa dingin bila dicampur dengan lilin. Sapu lah. Khasiatnya masih jauh lebih banyak lagi daripada apa yang kami sebutkan di sini. Diriwayatkan daripada Al-Qasim bin Abdul Rahman bahawa Nabi SAW bersabda, istashfu bil hulbah. Berubatlah dengan menggunakan hulbah. Hadis suruh kita berubat dengan hulbah. Hulbah. Kalangan medis menandaskan kalau manusia mengetahui khasiatnya pasti mereka mau membelinya meski dengan harga emas. Ini kalangan terkenal di kalangan pengamal-pengamal perubatan kan. Dia berkata kalau orang tahu khasiat dia, orang sanggup beli walaupun harga dengan harga setara dengan emas. Habislah huruf ha tadi. Masuk huruf kha pula. Ini khubz. Roti.
Diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, takunul ardu yawmal qiyamati khubzatan wahidatan yatakaffa'uha al-jabbaru biyadihi nuzulan li ahli al-jannati. Pada hari kiamat nanti bumi akan berubah seperti roti. Jadi macam roti. Allah Al-Jabbar akan meramasnya dengan tangan kanannya, dengan tangannya, untuk mempersilakan penghuni syurga memasuki syurga mereka. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya daripada hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahwa makanan yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bubur daripada roti dan juga bubur daripada campuran kurma dan roti. Dia kata, okay, phone dia 421 tu ada riwayat Abu Daud nombor 3782 dan pada sanadnya terdapat perawi dhaif dan majhul. Abu Daud berkata hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Hadis mana? Hadis yang apa nama Ibn Abbas bahawa makanan yang paling disukai oleh Nabi SAW adalah bubur dan roti dan juga bubur daripada campuran kurma dan roti. Hadis ini dhaif. Perawi terdapat perawi yang majhul, tak dikenali. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya daripada hadis Ibn Umar bahawa ia menceritakan Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku akan senang jika aku memiliki sebongkar roti putih terbuat daripada gandum coklat diisi dengan samin dan susu. Bangkitlah salah seorang dalam majlis itu lalu pergi dan membuat roti tersebut, kemudian memberikannya kepada beliau. Beliau bertanya, dari mana samin ini berasal? Lelaki itu menjawab, ia dari seekor biawak. Biawaknya dop lah, bukan biawak lah tempat kita ni. Beliau berkata, buang saja saminnya, lemaknya. Samin ni lemak lah, samin ni adalah lemak, jadi buanglah semua lemak dia. Sebab Nabi tak suka makan dhab. Tak boleh nak telan tu. Dia macam kita lah, sebab kita tak lalu kan. Sedangkan dia halal dhab ni. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi daripada hadis Aisyah secara marfu'. Hormatilah roti. Di antara kehormatan roti, bila sudah ada, jangan tunggu lauk pauknya lagi. Ya, hadis ni tidak sahih. Tengok funak dia. Hadis ni tidak sahih. Lihat Maqasid As'ana Al-Hasana karya Sakhawi dan Al-Fawaid Al-Majmu'ah. Hadis dhaif. Riwayatnya mauquf. Riwayat mauqufnya mirip, namun riwayat marfu'nya tidak benar. Mauquf ni terhenti pada sahabat lah, tak sampai pada Rasulullah SAW. Demikian juga yang sebelumnya. Adapun hadis larangan memotong roti dengan pisau adalah hadis yang batil. Tidak ada asalnya daripada Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan daripada beliau adalah larangan memotong daging dengan pisau. Namun juga tidak sahih. Juga tak sahih. Kan? Tak potong pisau, nak potong apa? Muhanda berkata, aku pernah bertanya kepada Ahmad tentang hadis Abu Ma'syar dari Hisham bin Urwah daripada ayahnya daripada Aisyah daripada Nabi SAW bahawa beliau bersabda, janganlah kalian memotong daging dengan pisau kerana itulah perbuatan orang-orang ajam non-Arab, jadi orang kafir kata. Kan? Perawi menyebutkan hadis tidak sahih dan tidak dikenal. Ada funak 424 bawah tu kita boleh tengoklah. Abu Ma'syar perawi yang dhaif, lemah. Hadis tak sahih. Hadis Amr bin Umayyah berlawanan dengan ini. Demikian juga hadis Al-Mughirah. Hadis Amr adalah sebahagian berikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memotong daging kambing dengan pisau, sementara hadis Al-Mughirah, saat ia menjamukan Rasulullah SAW, beliau memerintahkannya mengambil roti lalu dibakar. Kemudian ia mengambil pisau dan menyembelih seekor kambing. Itu hadis yang asalnya. Baik, faslun. Jenis roti terbaik adalah yang paling mengembang dan sempurna adunannya. Yang terbaiklah roti ni. Ya? Di antara jenis roti yang mengembang dengan baik, yang paling baik adalah yang dibakar di tungku. Baru roti open, dia kata. Kan? Setelah itu baru roti yang dibakar dengan bara. Masuk roti oven lah.
Dia bakar di atas tungku, lepas tu dengan oven. Kan? Lepas tu dia bakar dengan bara. Roti terbaik, roti yang terbaik adalah yang dibuat daripada gandum terbaru. Roti yang paling banyak gizinya adalah roti kasar, meskipun agak lama dicerna. Payah dia kasar kan? Kita punya dia serat dia banyak. Kena sedikitnya campurannya, baru kemudian roti huwara lebih halus dan roti kishkar, roti gandum merah. Ini nama-nama roti lah. Sebab kita ni bukan ahli roti, kita tak kenal sangat roti. Kita kenal roti Bengali je. Lepas tu kita kenal roti, kita kenal gardenia dan roti-roti lain. Ya. Ha, kita ni maknanya makan nasi. Roti makan sampingan. Saat terbaik makan roti adalah pada akhir hari di mana roti itu dibuat. Oh. Roti yang halus akan lebih lunak, lebih mengenyangkan, lebih basah dan lebih mudah dicerna. Sebaliknya adalah roti yang kasar. Eh? Komposisi roti gandum adalah panas pada pertengahan tingkat kedua. Hampir stabil kelembapan dan kekeringannya. Lebih dominan kering pada bahagian yang terbakar api. Namun bahagian lain cenderung basah. Yang bawah tu kering lah, atas tu basah lagi. Roti gandum mengandungi khasiat, iaitu mudah menggemukkan badan. Dia semua nak jadi gemuk ke roti ya. Roti sisir menimbulkan banyak ampas berat. Ya, sementara roti kering lebih lambat dicerna. Roti yang dicampur susu bisa menyebabkan susah buang air. Oh, tu dia. Meski banyak gizinya, tetapi sulit dicerna. Roti gandum kasar bersifat dingin dan kering pada tingkatan pertama. Roti gandum. Nilai gizinya lebih rendah dibandingkan dengan roti gandum halus. Roti kasar. Roti gandum kasar berbeza dengan roti gandum halus. Ya. Habislah pasal roti. Okay. Masuk pula pasal cuka. Al-khal cuka. Ya. Tengok. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya daripada Jabir bin Abdullah bahawa pada suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada salah seorang isteri beliau, apakah ada lauk? Isterinya menjawab, kami hanya memiliki cuka. Beliau menyuruh dia ambilkan lauk tersebut lalu menyantap makanannya sambil berkata, lauk terbaik adalah cuka. Lauk terbaik adalah cuka. Apa maksud dia? Bukan lauk terbaik pada segala lauk lah. Maknanya, bila tak ada lauk lain, hak tu yang ada, kira tu yang terbaik lah. Itu maksud dia. Bukan dia lebih terbaik daripada kambing ke apa ke kan. Lauk yang sedap-sedap tadi. Tak, bukan maksud dia gitu. Jadi Nabi SAW dah ada. Itu yang ada, maka Nabi kata lauk yang terbaik cuka lah. Lauk terbaik yang cuka. Sebab tak ada lauk lain dah. Itu. Okey, sementara dalam sunan Ibnu Majah diriwayatkan daripada hadis Ummu Sa'ad radhiyallahu anhu radhiyallahu anha daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau bersabda, lauk terbaik adalah cuka. Ya Allah, berkatilah cuka ini. Rumah yang ada cukanya tidak bisa dikatakan miskin. Tapi hadis ini sanadnya dhaif. Ya, sanad dia lemah. Tak boleh jadikan sebagai sumber hukum dan hujah lah. Ha, gitu. Cuka terdiri daripada unsur panas dan unsur dingin. Namun unsur dinginnya lebih kuat. Sifatnya kering pada tingkatan ketiga, memiliki unsur pengering tingkat tinggi. Dapat mencegah berhamburnya unsur makanan dalam tubuh. Dan juga dapat melancar buang air besar. Kan kita sekarang. Okey. Kita ada minum apple cider kan. Apple cider ni bagus. Dia nama break kan. Biasanya saya minum kita minum yang dia berjenama jenama break lah, BRAGG tu kan. Harga dia RM28 macam tu lah, di farmasi dia jual. Bagus tu minum. Saya ingat saya pernah belas-belas botol lah saya minum. Saya minum banyak, ni lah setiap hari lah kita minum kan.
Tapi dalam sebulan ni dah tertinggal lah, habis belum pergi beli semula. Bagus. Saya pernah cerita tentang sahabat saya yang yang dah agak berumur, gigi dia dah longgar-longgar ni semua ni. Tiba-tiba dia terbaca satu artikel dalam bahasa Inggeris lah tentang kebaikan cuka apple ni, apple cider break ni kan. Dia minum-minum, maknanya akhirnya gigi dia longgar-longgar ni semua dah jadi kemas balik. Dia dah umur dia 60-an. Jadi gigi dia dah jadi kemas. Tak berhajat pada nak cabut dah gigi dia. Semua dah jadi kuat balik dah. Dia sebab dia amal minum apple cider. Kan campur dengan air ikan madu pun tak kisahlah. Jadi kita boleh amalkan insya-Allah. Mana memang betul lah dia melancarkan pembuangan kita kan. Begitu. Kalau ada orang yang kata-kata kulit kan, biasa dia sebagian orang dia alergi, dia tak boleh makan manis. Dia tak boleh makan manis. Bila dia makan ataupun minum yang manis, kulit dia akan kata-kata. Dia minum apple cider, insya-Allah hilang gatal tu. Itu terjadi pada diri saya sendirilah. Bila gatal kan kulit ni, minum apple cider, dia macam hilang gatal tadi. Masya-Allah. Lagi satu, kalau kata-kata kulit, kita boleh sapu dengan minyak zaitun kan. Kalau rumah kita ada minyak zaitun ekstra tak kisahlah. Okay, kita sapu insya-Allah boleh hilangkan rantai kulit insya-Allah. Ah gitu. Gimana tadi kita? Dia kata cuka terdiri dari unsur panas dan unsur dingin. Namun unsur dinginnya lebih kuat, dia kata. Sifatnya kering pada tingkatan ketiga, darjah ketiga lah. Memiliki unsur pengering tingkat tinggi. Dapat mencegah berhamburnya unsur makanan dalam tubuh dan juga dapat mempelancar buang air besar. Cuka. Cuka khamar amat berguna mengubati radang lambung. Lambung ni perut. Radang. Keradangan perut kita. Mencegah penyakit kuning. Penyakit kuning ni. Cuka ni. Cuka khamar, cuka arak. Maksud dia daripada arak dia berubah jadi cuka. Dan mencegah bahaya ubat-ubat kimia mematikan. Bahkan bisa mengencerkan susu ibu. Mana dia mencairkan, mengeluarkan susu ibu. Mudah-mudah keluar. Ya? Dan darah bila terjadi pembekuan di dalam tubuh. Memang betul lah. Kan? Maknanya dia bantu untuk mencairkan darah kita yang beku. Apple cider ni bagus. Ya? Jadi saya sendiri adalah pengamal apple cider lah. Ya? Kita boleh minum. Dan kita tahu kesan dia. Kan kesan dia bagus macam untuk orang yang kecil manis, insya-Allah dia ada efek juga, membantu. Yang membantu. Ya, yeah? Darah tinggi juga dia membantu insya-Allah. Ya, apa saya cuka lah, tak tahulah. Cuka kurma ke pun tak kisah kan. Cuka kurma ataupun cuka apple ke apa ke tak kisahlah. Ha gitu. Berguna juga untuk limpa, membasahkan lambung. Lambung perut kita lah. Memperkuat otot perut. Kuat otot perut kita. Menghilangkan dahaga. Mencegah pembengkakan bila akan terjadi. Membantu metabolisme melawan dahak ni kehak lah. Memperlunak makanan-makanan berat serta mempelancar darah. Begitu juga dia akan lawaskan kencing kita. Jadi orang yang kencing jenis kencing tersekat-sekat, insyaAllah dia apple, cuka ni, cuka apple ke cuka kurma ke, insyaAllah dia membantu melawaskan. Ya, air kencing dia. Kemudian kita bila diminum bercampur dengan garam berkhasiat mengubati racun. Masya Allah. Sebab ada orang kan, kat kampung mana kan, dia meracun. Dia tengok dia minum air kelapa kan. Ini boleh minum cuka dicampur dengan garam. Ya. Berkhasiat mengubati racun akibat jamur mematikan. Bila dibuat gulai, bisa memotong amandel. Amandel yang tumbuh di ujung langit-langit, rongga mulut. Ya. Bila digunakan untuk berkumur dalam keadaan hangat, berkhasiat mengatasi sakit gigi dan memperkuat gusi. Oh, Masya Allah. Ini yang saya sebut tadi kan. Jadi diamalkan oleh sahabat saya. Jadi maknanya alhamdulillah, dia sakit gigi, dia gila longgar semua, dia pergi ke hospital UM lah mana kan, check lah mana, dia orang kata ini kena, kita kena buat pembedahan ni, kita kena buat pembedahan, kena tanggal semua ni kan.
Jadi mana dia cuba saya tiga lain lah dia disebut sini. Dan berkhasiat mengatasi sakit gigi dan memperkuatkan gusi. Ha, kita kan makan insyaAllah. Biasalah juga kurma, juga apple. Tapi disyorkan lah, dia dapat break, dia bagus lah. Itu yang saya dah makan lah, belas botol lah, saya minum lah maksudnya. Ya sikit, bulan-bulan kan, ini amalan. Cuka juga berkhasiat untuk mengobati aknail, yang luka bernanah di sekitar kuku. Kita panggil cekam lah, orang kita kata dia bahasa Kedah dia panggil cekam. Tak tahulah sini panggil bahasa apa kan. Dia akan jadi macam kuku ni, kuku kita ni, ibu jari kaki ke, ibu jari tangan ke. Biasanya orang dia suka bila dicungkil-cungkil dekat tepi ibu jari tu kan, di kaki lah biasanya. Dia cungkil dengan cungkil kulit apa kuku tu, nanti dia akan macam apa nama jadi bengkak. Dia luka, dia bengkak. Mungkin masuk pasir ke apa ke, nanti dia akan berdanah. Dia akan berdanah, dia akan keluar bau yang busuk lah, bau anjir tu kan. Itulah dia, danah tu. Jadi berkhasiat je, guna-guna cuka apple ni boleh digunakan. Cuka tak kisahlah, saya sebut cuka apple sebab saya duk guna cuka apple. Tak kisahlah, al-khal cuka lah. Takkan sama ada cuka apple ke, cuka kurma ke, cuka apa ke. Gunakan, jadi gitu. Mana aja boleh dioleskan di bahagian sakit. Cuka tadi disapu pada bahagian sakit di kuku tadi. Kemudian ia juga mengubati gigitan semut. Ya, semut gigit ni. Bengkak panas. Boleh pakai cuka tadi. Luka bakar. Akibat terbakar lah. Kemudian dia sebagai penambah nafsu makan. Menenangkan lambung, amat berguna bagi kalangan muda, juga untuk musim panas di negara-negara panas. Cuka ni habis tu. Kemudian yang ketujuhnya khilal, toothpick, apa nama, penyungkil gigi, tusuk gigi. Baik, ini berkaitan sebut semua kan. Dalam kaitannya dengan khilal, terdapat dua hadis yang tidak benar. Khilal, tak cuki gigi. Dua hadis yang tidak benar. Pertama, diriwayatkan daripada hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu secara marfu'. Alangkah celakanya orang-orang yang mencukil makanan. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang paling disukai oleh Allah daripada makanan yang tersisa di mulut. Ini hadis ni punak bawah tu. Pada sanadnya terdapat juga terdapat Abu Saurah Al-Ansari, anak saudara Abu Ayyub Al-Ansari. Dia seorang perawi yang dhaif. Lihat al-masnu'a karya Mulla Ali Al-Qari rahimahullah. Jadi maknanya hadis tak betul lah. Yeah. Maknanya dilarang kita cukil makanan di celah gigi. Kadang-kadang kita ni sakit gigi kan, gigi ni jarang-jarang. Bila gigi dia masuk di antara, gigi ni jadi sakit. Jadi maknanya kita cukil tak boleh. Ini tak betul lah hadis ni. Hadis dhaif. Bahawa makanan yang sangkut celah gigi tu yang paling disukai oleh Allah. Ibnu Qayyim kata, dalam sanad hadis ni terdapat Wasil bin Sa'ib Al-Bukhari dan Ar-Razi berkata, rahimahullah, Wasil adalah perawi yang tidak diterima hadisnya. An-Nasa'i dan Al-Azdi berkata, Wasil hadisnya ditinggalkan. Matrukul hadis. Sama ada ini muttaham al-kadhib ataupun ini memang al-kadhib lah. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhumah, Abdullah bin Ahmad menceritakan, aku pernah bertanya kepada ayahku Ahmad bin Hanbal tentang orang tua yang menjadi narasumber riwayat sahih Al-Wuhazi yang dikenal bernama Muhammad bin Abdul Malik Al-Ansari. Tengok funak bawah tu disebutkan biografinya dalam Mizan Al-I'tidal, dah habis sebut. Dan dikemukakan juga pertanyaan-pertanyaan Abdullah kepada ayahnya, sedangkan kata Al-Lais adalah bentuk jamak daripada kata Laisah, iaitu kulit tumbuhan yang berbulu, berbuku dan beruas, kulit bambu yang dipakai untuk mencungkil makanan.
هكذا كده ايه telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW melarang mencungkil kotoran di sela-sela gigi dengan menggunakan sembilu dan kayu ais. Beliau menyatakan keduanya akan menularkan penyakit lepra. Abdullah melanjutkan, aku pernah melihat sendiri Muhammad bin Abdul Malik adalah orang buta yang suka berdusta serta membuat hadis palsu. Muhammad bin Abdul Malik ni suka buat hadis palsu. Kemudian kata Ibn Khayyam lagi rahimahullah, mencungkil kotoran gigi amat berguna untuk gusi dan gigi. Kalau kotoran ni zaman kita gunakan toothpick tu kan, toothpick tu. Ataupun yang macam tali tu kan kita guna dah. Dapat menjaga kesihatan dan berguna mencegah pembuatan bau mulut. Sebab kadang-kadang bau mulut kita ni sebab makanan yang tersisa di celah gigi tu dia jadi bau kan, bau macam bau bakar dan sebagainya. Jadi dicungkil keluar makanan tadi. Yang terbaik adalah pencungkil yang terbuat daripada kayu fak, kayu pam. Kayu pam, kayu lembut tu kan. Kayu zaitun dan kayu khilaf. Mencungkil kotoran gigi dengan menggunakan kayu bambu, kayu ais, kayu cendana dan kayu badur amat berbahaya. Ya, dalam Al-Mu'tamad disebut juga dengan hauh. Dikenal sebagai tumbuh-tumbuh yang beraroma harum. Tafsir berkata itu termasuk jenis sayuran. Ya, kayu badur tu. Kemudian habislah kita masuk pula tentang huruf dal. Dal yani duhun, yani minyak rambut. Duhun minyak rambut. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam kitab Asy-Syama'il daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu ma radhiyallahu anhu bahawa ia menceritakan Rasulullah SAW biasanya menggunakan minyak rambut yang cukup banyak merapikan janggut. Kan? Seringkali menggunakan kain lap seolah-olah beliau pakai seolah-olah pakaian beliau sendiri terbuat daripada kain minyak. Kan? Jadi minyak rambut berfungsi menyumbat pori-pori tubuh. Menghalangi zat lain memasukinya, rongga-rongga tubuhlah. Bila digunakan setelah mandi dengan air hangat, berguna juga untuk menghaluskan kulit dan melembapkan badan. Masya-Allah. Bila digunakan untuk meminyaki rambut, bisa memperindah dan memanjangkannya, selain juga menambah kesuburannya. Bahkan juga bisa mengusir berbagai gangguan pada rambut. Dalam Sunan Tirmizi disebutkan daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu' bahawa Rasulullah SAW bersabda, makanlah dengan minyak zaitun dan gunakanlah untuk meminyaki rambut. Minyak zaitun. Jadi maknanya kita ni kalau boleh kita kena ada lah di rumah kita minyak zaitun ni kan, sentiasa ada kan, jangan bagi putus lah. Ada, biar ada. Dan insya-Allah taala akan dijelaskan tentang minyak zaitun pada pembahasan berikutnya. Minyak rambut terutama dengan minyak zaitun atau Vaseline. Minyak zaitun di negeri-negeri panas seperti Hijaz dan lain-lain berkhasiat menjaga kesihatan dan memperbaiki kulit badan. Minyak zaitun ni bagus. Minyak rambut menjadi seperti hajat prima bagi mereka. Mesti ada lah. Adapun di negeri-negeri dingin, para penduduknya tidak berhajat kepadanya. Terlalu banyak menggunakannya di kepala bahkan bisa berbahaya bagi penglihatan. Di negeri-negeri yang bermusim, sejuk. Minyak rambut sederhana yang terbaik adalah daripada minyak zaitun. Kemudian daripada minyak samin. Minyak samin minyak lemak lah kan. Kemudian daripada Vaseline. Adapun komposisi daripada minyak bersifat minyak rambut bersifat dingin dan lembap seperti minyak bunga violet berhasil mengubati penyakit pusing kena demam. Bisa juga dijadikan ubat tidur bagi penderita penyakit tak bisa tidur. Minyak rambut tadi. Minyak melembapkan otak. Bisa juga mengatasi kulit pecah-pecah. Terlalu kering atau keriput berkhasiat juga mengubati gatal-gatal dan enzim kering. Selain itu juga berguna untuk melumasi. Baik sekali untuk orang yang sistem metabolismenya panas di musim kemarau. Ini dia.
Berkenaan dengan minyak zaitun ini ada dua hadis batil dan palsu. Ha, dia sebut hadis yang palsu di sini. Ya kan? Ha. Yang di atas namakan Rasulullah SAW, salah satunya adalah sebagai berikut. Ha, ini batil, tak betul. Keutamaan minyak bunga, violet, dibandingkan dengan seluruh jenis minyak. Bagaikan keutamaan diriku dibandingkan seluruh manusia. Hari ini, tak betul, tak sahih. Kedua, keutamaan minyak bunga violet dibandingkan dengan seluruh jenis minyak adalah seperti keutamaan Islam dibandingkan seluruh agama. Masya Allah. Yang buat ni kan. Ha, gitu. Ha, tak betul ni. Kemudian kita ada juga jenis minyak rambut yang panas dan lembap. Ada juga. Seperti minyak Ben. Ben tree oil. Boleh cari ni. Namun minyak itu bukan dihasilkan daripada bunga pohon Ben. Tetapi justru daripada biji putih keabuan. Seperti minyak pinat. Biji yang banyak mengandung minyak dan lemak. Berkhasiat mengatasi kejang saraf dan menormalkannya. Ini dia. Ya. Minyak rambut. Bisa juga mengatasi jamur, freckles dan panau. Mengencirkan kahak dahak kental. Cair kahak. Serta melemaskan urat-urat tegang dan kering serta menghangatkan urat saraf. Ini kelebihan minyak zaitun, minyak rambut ni lah. Diriwayatkan sebuah hadis batil yang tidak ada asalnya. Hadis batil, hadis tak betul ni. Gunakanlah minyak ben kerana minyak itu bisa membuat kalian lebih disukai oleh isteri-isteri kalian. Dia punya wapu kan. Ini hadis batil ni. Di antara khasiat minyak zaitun adalah memutihkan gigi dan mengilatkannya serta memeliharanya agar tidak berkarang. Gigi tadi. Bila diusapkan ke wajah dan kepala tidak akan terkena keriput atau pecah-pecah. Masya Allah. Ini untuk awet muda ni. Kan kita ada keriput-keriput sini, kita sapu lah. Buah mata ni kan minyak zaitun. Kan? Ha. Bila dioleskan di bahagian pinggang, kemaluan dan sekitarnya bisa berkhasiat mengeluarkan hawa dingin yang mengerang ginjal dan menghentikan air seni yang menitis-nitis di hujung kemaluan. Ini dia. Ya. Inilah apa yang kita dapat baca malam ni. Kemudian insya-Allah sebab ni huruf zal ya. Minyak wangi zarirah. Insya-Allah. Saya rasa kita berhenti setakat ni dulu insya-Allah. Nanti kita sambung lagi lah bacaan ni. Huruf zal ya. InsyaAllah. Jadi sinilah Allah Ta'ala alam al-sawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.